kita akan mencoba untuk membelah buah mangga red ivory. Red ivory. Ya, ini sudah merah sekali ya, teman-teman. Sudah melalui peraman. Iya, sudah peraman. Dekan, Pak. Oke. Isinya tipis ya dia. Terus di. Ini benar tapi bisa juga ini ya. Oh, ini bisa. Terus dipotong kecil-kecil. Oh enggak, ini nomor apa bagian produksi, teman-teman. Oh. Kecil-kecil satuan aja kan nanti orang ngambil satu-satu. Iris. Melintang sini, gini semua. Ini semua. Nah. Ini. Ah, gitu loh. Ya kan. Harus di briefing dulu ini, Pak. Nah, itu kan orang tinggal ngambil satu potong. Ayo, Mbak Widi. Ambil potong-potong ini coba. Baunya harum sekali. Coba, dicicip. Mantap, manis. Oke, okay. Yang manis siapa? Yang motong apa? Motong. Yang motong. Motongnya kecil-kecil loh, Nis. Nanti dibagi dua, Pak. Oh iya. Ini wanginya nggak bisa masuk ke video ya, Pak? Iya. Wanginya nggak bisa. Iya, wanginya nggak bisa masuk ke video. Mas, tempatnya ini yang lebih lebar. Masih. Nah, dipotong-potong lagi tuh yang kecil-kecil aja. Ini harus di shoot juga, Pak. Nah. Kulitnya tipis sekali. Coba kamu makan deh. Kamu belum makan, kok. Coba. Coba nih. Makan. Iya, teman-teman, tipis sekali. Terus. Kulitnya. Enak. Udah, Pak. Udah manis kok, Pak? Udah manis. Tapi mungkin sepertinya masih di bawah 90%. Tapi sepertinya masih bisa manis. Padahal udah merah banget ya. Iya. Mana Pak Kun? Mana? Bisa tembus 2-3 pik. Itu Bapak ibunya? Ibu. Bu, monggo, Bu. Bu, coba Bu. Dicobain Bu. Iya. Boleh, Ibu. Mau kacang dulu sama kulitnya enggak kan? Ambil. Oh, sama kulitnya. Manis. Ya. Ya Allah, biar gampang makannya. Ya, Bu. Gimana makan dulu ya? Iya. Bu Yun. Eto tenan. Mbak Ayu. Ya Allah, subhanallah. Cicip. Mbak. Ambil, Mbak Ayu dikasih. Mbak Anis. Ya Allah, harum. Biar gampang makannya. Tingkat ketuaan baru. Ya Allah, ya Allah, terima kasih. Coba ya, dites dulu ya. Rasanya seperti apa. Ayo dong. Ini Bu, monggo. Apa yang bisa ya? Telat nih. Ya Allah. Hari ini kita lagi berada di Kendal, lagi mencoba yang namanya mangga red ivory. Benar enggak? Ini dari bibit unggul. Dan ekspor ke luar negeri dan mancanegara. Gimana rasanya? Kita cobain dulu ya. Baunya harum kan? Banget. Aromanya harum. Yang katanya tadi belum matang, ini mah udah matang, Pak. Ini harum banget. Gimana Mbak Ayu? Enak. Iya. 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 Hah? Ini tuh bijinya tuh masih gini. Tipis ya? Tipis banget. Yang kecil tanpa biji mana itu yang tadi kecil-kecil itu?